Melanjutkan video part 1. Ini masih menanam santigi di batu. Untuk prosesnya bisa sampai lihat di part 1-nya ini melanjutkan. Jadi waktu menanam, saya ulang kembali, kita pakai santigi yang berukuran kecil dan waktu menanam kita sesuaikan. Kalau belum sesuai, jadi lubangnya kita perlebar, atau kalau belum lubang kita beri lubang, kita beri tambahan lubang ya. Seperti ini nanti kita buat untuk mahkotanya wong, jadi di puncaknya. Lanjut kita isi dengan mos, kita tekan-tekan sampai padat, tapi mosnya yang kita tekan, jangan akarnya. Jadi akarnya nanti biar tidak rusak. Oh iya wong, saya juga memberitahukan bahwa Bapak Kateman ini jual berbagai macam bonsai di galerinya. Jadi nanti bisa sampean chat melalui link di YouTube saya atau Instagram saya, Hobi Bonsai, atau langsung ke beliaunya. Nanti akan saya kasih kontak WA-nya wong. Jadi langsung bisa sampean tanya-tanya, langsung bisa melihat, atau juga di Surabaya tepatnya kami untuk galeri Bapak Kateman, langsung bisa beli bahan bonsai atau bonsai jadi yang berada di galeri. Biar menambah semangat wong, jangan lupa di subscribe channel kami Ahmad Afandi Hobi Bonsai. Dan kunjungi Instagram kami, di follow juga @hobibonsai. Di situ juga ada untuk kontak dan koleksi Bapak Kateman. Jadi nanti akan saya upload untuk foto dan videonya di Hobi Bonsai. Jadi nanti sampean bisa lihat-lihat juga dan langsung bisa memesan bonsai lewat WA Bapak Kateman. Langkah selanjutnya wong, setelah mos dan untuk cangkokan santiginya kita tanam ke batu, kemudian kita bungkus menggunakan plastik. Ini inovasi baru menggunakan plastik buat makanan itu wong, apa namanya, wrapping apa crepping itu wong, ya seperti itulah. Ini kita bungkus untuk mempertahankan kelembapan dari mosnya wong. Jadi nanti kita bungkus seluruhnya, kita sisakan untuk menyiram saja. Nah, seperti bisa sampai lihat ini,
Sekalian ini untuk mengikat mosnya agar tidak jatuh, karena ini mosnya tidak diikat sama sekali, hanya ditempel dan ditekan-tekan ke lubang-lubang yang ada di batu. Mengingatkan Wong, bagi Anda yang melihat video ini dan belum subscribe, silakan ditekan tombol merahnya agar kami lebih semangat membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih Wong. Setelah kita bungkus menggunakan plastik, bisa sampai lihat seperti ini. Ini kita ikat lagi menggunakan lakban bening Wong. Ini untuk mengikat plastiknya, karena plastiknya kan tidak kita ikat. Jadi kita gunakan lakban bening ini untuk mengikat plastiknya, karena untuk kira-kira waktu 3 minggu sampai 1 bulan ini plastiknya akan menempel di batu ini. Jadi butuh lakban untuk memperekat plastiknya agar tidak copot. Seperti ini, bisa sampai lihat. Ini agak saya percepat. Ini agar sampean-sampean tidak bosen, tapi tetap ilmunya masuk ya Wong ya. Jangan di skip. Bisa sampai lihat lah seperti ini hasilnya nanti. Ini selesai Wong, tidak perlu dipupuk, hanya disiram, karena ini cangkokan kecil, makanannya tidak terlalu banyak, hanya kita siram-siram saja. Jadi kalau sudah dikasih media, sudah akarnya sampai tanah, baru bisa kita pupuk. Lanjut kita siram agar kelembapan tetap terjaga. Nah, seperti ini kita sisakan lubang untuk masuk air, kita semprot-semprot untuk menjaga kelembapan di dalam. Jadi akarnya tetap lembab, mosnya tetap lembab, akarnya akan tumbuh sampai ke bawah sesuai alur yang dibuat Bapak Ketiman, alur mosnya yang ke bawah. Kemudian lanjut nantinya akan kita simpan kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan. Kita simpan di tempat yang agak teduh, jangan dipanas-panaskan dulu, karena prosesnya ini butuh kelembapan yang maksimal. Seperti ini, hanya perawatannya hanya kita siram-siram saja sampai akarnya turun ke bawah. Jangan dikawati juga, nanti itu nunggu belakangan kalau akarnya sudah berjalan, akarnya sudah kuat, baru bisa kita kawat. Seperti ini sudah jadi.
Kemudian kita angkat ke tempat yang teduh, jauhkan dari sinar matahari langsung. Nah, seperti ini diangin-anginkan saja. Beberapa hari sekali kita siram. Jangan sampai kering. Jadi usahakan di dalam plastik ini tetap lembab ya, Wong. Nah, ini di sebelahnya juga. Ini sudah beberapa minggu kalau nggak salah, tapi ya belum kita buka. Nanti waktu kita buka, nanti akan saya videokan. Dan ini hasilnya, ini akarnya sudah sampai bawah, sudah turun ke tanah atau ke bawah. Ini medianya pasir malang. Tinggal kita tunggu pembesaran dan kita kawati. Ini sudah jadi. Nah, ini akarnya sudah tembus, bisa sampai lihat sudah tembus ke bawah. Ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berharga. Jadi jangan sia-siakan ilmu ini, harus dipraktekkan ya, Wong. Bonsai santigi. Nah, seperti ini mosnya nanti akan hilang dengan sendirinya. Oke. Salam satu hobi, hobi bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.